Happy morning, happy people, happy weekend. Woohoo! Vacation seru di Semarang dengan destinasi yang bikin kita happy. Are you ready? Yes, I'm ready. Bareng gue, Bella Aprilia, runner up Miss Grand Indonesia 2020 yang berada di Yayasan Dunia Mega Bintang dan dimentorin langsung sama kesayangan gue, Ivan Gunawan. Kali ini gue bakal liburan menyenangkan bareng si Raja TikTok sekaligus punya cerita cinta sama Ria Ricis, Reza Surya. Maaf ya Rescis, Rezanya liburan sama gue. Ya sayang, ya sebagai abang. Abang gimana sih? Aduh! Jadi kamu mau nikah sama Igun? Apa? Gak denger! Tapi sayang gak? Tapi sayang kan? Sayang dong! Sayang banget! Celebrity on Vacation! Destinasi pertama kita adalah Dusun Semilir yang sangat menawan dengan konsep modern dan art. Dan kita mau langsung ke wahana perosotan pelangi yang spektakuler. Woohoo! Happy morning, happy people! Jadi ini salah satu destinasi yang tidak boleh kita lewatin di Semarang. Perosotan pelangi, cek! Woohoo! Mau tahu keseruannya kayak gimana? Stay tune di Celebrity on Vacation! Are you ready, Bella? Are you ready, happy people? Ready. Let's go Celebrity on Vacation! Menguji nyali yang pas, aman, dan seru banget, happy people! Perosotan pelangi ini punya tinggi 30 meter dan panjang 150 meter, happy people! Menguji adrenalin kalian deh pokoknya! Cukup bayar Rp10.000 aja, kita bisa meluncur dengan teriakan seru. Gimana, Bel? Keren banget, asik. Aku sampai ujung loh. Kamu jauh banget, kok bisa sampai situ sih? Iya, gak ngerti banget ini yang warna orange ini keren banget. Okay, tapi seru banget, happy people harus cobain ya. Pelosotan pelangi di Dusun Semilir. Semilir, Semarang. Jadi teman-teman semua wajib banget datang ke sini, guys. Karena happy banget, guys. Happy people. Habis menguji adrenalin, saatnya bersantai naik kereta dengan suasana Eropa deh. Yeay! Happy people! Asli semangat di sini. Buat teman-teman semua, kalau di Semarang terus main ke sini, harus cobain ini juga, Bel. Apa namanya, Bel? Cobain di tramnya Dusun Semilir. Karena ada apa di sini? Kita bisa kita lihat lagi tuh. Keliling Eropa nih, keliling guys. Keliling Eropa, guys, yang ada di Indonesia, coba. Ada Santorini-nya loh. Dan ini pasti buat foto-foto seru banget. Bagus banget. Apalagi kalau datang. Oh, Instagramable sekali. Apalagi kalau sama pasangan. Terus sekarang kita lagi jalan-jalan. Tapi kita pasangan hari ini? Apa pasangan seterusnya? Kalau seterusnya boleh nggak sih? Habis menguji adrenalin, saatnya bersantai naik kereta di Santorini Van Java. Yeay, gak kalah kece kok happy people sama Santorininya Eropa. Kita akan dibawa untuk keliling Santorini Van Java ini, happy people. Wih, keren banget kan? Lokasi yang berkonsep arsitektur Santorini dengan nuansa warna-warni, ini sih menjadi momen tak terlupakan, happy people. Wah, mata kita dimanjain dengan pemandangan kota Santorini yang indah.
Asli, ini gemes banget Happy People. Dengan keindahan Santorini Van Java ini, wah, bisa langsung menghiasi feeds Instagram kalian nih Happy People. Setiap sudutnya memiliki warna yang bikin hati kita bahagia. Duh, jadi bikin nyaman deh. Yuk, daripada jauh-jauh ke Santorini, mending kesini aja dulu kali. Apalagi bisa keliling naik tram ini, jadi makin happy deh. Setelah menikmati berkeliling dengan kereta, kita mau lanjut lagi dengan naik gondola ala-ala kaya Venice. Let's go! Nggak perlu jauh-jauh kan menikmati suasana seperti di Eropa, di Indonesia aja ada. By the way, Happy People, kita lagi ada di Dusun Semilir Semarang. Dan kita lagi naikin wahana gondola. Dan by the way, ini kita berasa lagi di Venice. Kayak di Eropa gitu, Happy People, seru ada banget. Ada lagu-lagunya, kayaknya kurang gimana gitu kalau sebelah saya belum nyanyiin buat saya nggak sih? Okay, aku bakal nyanyiin sebuah lagu khusus buat kamu sore hari. Yeay! Pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Aduh, Reza bisa aja nih Happy People. Siapa nih yang udah mulai baper? Bagus. Ntar aku belajar nyanyi ya di kamu ya. Boleh banget. Boleh gak sih? Tapi gak usah, kamu gak usah belajar nyanyi. Kenapa? Cukup aku aja nyanyiin kamu. Oh! Nanti kalau kamu udah bisa nyanyi, kamu nyanyiin orang lain. Iya, oke. Okay. Tapi Happy People, jangan kemana-mana. Tetap ikutin kita lagi karena kita masih akan bakal explore Semarang. Stay tuned di Celebrity On Vacation.